Hari itu, 25 April 2012 adalah pertandingan panas antara Arema versus Persib. Arema mampu mengalahkan Persib Bandung 2-1 dalam lanjutan Indonesia Super League 2011-2012 tersebut. Semua perhatian dipastikan tertuju pada tiga sosok, yakni Nuh Alamsyah, Zulkifli Syukur, dan Marcio Sousa. Tidak hanya sekedar eks punggawa, tetapi ketiganya pernah memberikan kontribusi penting bagi Arema, sehingga tak mengherankan mereka meninggalkan kesan yang mendalam bagi Aremania. Sosok Zulkifli Syukur pernah disamakan dengan Aji Santoso, legenda Arema yang bermain bagi klub itu pada periode 1987 sampai 1995 dan 2002 sampai 2004. Bahkan, kostum nomor 3 yang digunakannya sempat dilabeli sebagai kostum kutukan saat ia memutuskan hijrah ke Persib Bandung. Zulkifli Syukur sudah sejak awal musim meninggalkan Arema. Kepindahannya ditengarai sebagai akibat konflik manajemen yang berujung pada dualisme tim Arema Indonesia. Along lebih spesial, musim perdananya di Indonesia ia langsung mempersembahkan gelar juara bagi Arema. Kapten Arema musim 2010-2011 ini pun dijuluki Kakak dan King Nas oleh beberapa Aremania. Nuh Alamsyah sempat memilih Arema yang berlaga di Indonesian Premier League sebelum akhirnya turut terusir karena ada konflik dengan manajemen Arema IPL. Sementara Marcio Sousa adalah pisau tajam lini depan Arema pada putaran pertama ISL 2011-2012 lalu. Kepindahan Marcio Sousa justru menjadi hal yang paling mengejutkan karena menjadi top skor Arema sepanjang putaran pertama. Menyambut para ex-Arema yang bermain di Persib, spanduk besar bertuliskan Kutu Hel Marcio Along Sampah terpampang di tribun utara Stadion Kanjuruhan. Teriakan-teriakan menggema Kalano Alamsyah dan Marcio Sousa memasuki lapangan untuk pemanasan. Beberapa Aremania mengacungkan jari tengah sambil berteriak Along Cancu, walau tidak dilakukan secara serempak. Bukannya membalas dengan buruk, Along justru membalasnya dengan lambaian tangan dan sedikit menitikkan air mata. Sama halnya dengan Along, bek kanan andalan timnas Indonesia Zulkifli Syukur pun juga ikut melambaikan tangan kepada Aremania yang sedikit mengolok-oloknya dengan nyanyian Zulkifli Cancu, Zulkifli Cancu, Zulkifli Cancu dari Aremania di tribun timur. Keharuan mendalam terlihat dari matanya yang memerah diiringi tetesan air mata di wajahnya. Pocong berkafan hijau duduk di tempat Yuli Sumpil biasa memimpin atraksi ribuan Aremania. Setelah kick-off, tekanan supporter kian menjadi-jadi. Setiap kali Marcio Sousa membawa bola, teriakan dan umpatan supporter selalu menyambutnya. Bahkan, bendera besar bergambar Marcio Sousa turut dibakar oleh Aremania. Padahal, bendera itu eksis berkibar di tribun utara Stadion Kanjuruhan. Keberuntungan sedikit menghampiri Alamsyah. Dia hanya duduk di bench pemain cadangan sepanjang 90 menit pertandingan. Sedikit mengecewakan sebenarnya ketika Alamsyah tak bermain, mengingat statementnya tentang profesionalisme di media massa sebelum hari pertandingan. Muhammad Ridwan bahkan memprediksi bahwa penyebab Along diganti saat melawan Persela adalah dipersiapkan untuk melawan Arema sore itu. Sayangnya, Alamsyah tak cukup berani untuk menghadapi teror Aremania. Peluit akhir yang berbunyi seolah menjadi pembebas Zulkifli Syukur dan Alamsyah. Zulkifli langsung menyambutnya dengan sujud, sebagaimana yang selalu ia lakukan ketika masih bermain untuk Arema. Alamsyah langsung keluar dari bench pemain dan menyalami pemain-pemain Arema. Sempat terlihat ia bingung apakah akan menghampiri Aremania atau tidak. Tetapi, setelah melihat Zulkifli yang dikerubungi Aremania, ia pun tak ragu melangkah ke arah tribun timur. Ada nuansa haru dan romantisme di sana, hingga mereka berdua pun harus ditarik paksa oleh aparat keamanan. Menjelang akhir pertandingan usai, bukan lagi catian yang dialamatkan kepada kedua pemain tersebut, namun nyanyian ucapan terima kasih yang dilantunkan oleh Aremania. Terima kasih, Nuh Alamsyah, atas jasamu, juara liga. Terima kasih, Zulkifli Syukur. Terima kasih, Zulkifli Syukur. Nyanyian tersebut tak pelak membuat kedua pemain ini terharu. Sepanduk yang berisi kecaman kepada Along pun tak membuat pemain asal Singapura ini kecewa. Tangis haru dikala keduanya menghampiri Aremania membuat suasana stadion sedikit membiru. Dengan dikerubuti Aremania yang ingin memeluk dan mengucapkan terima kasih, membuat keduanya tak bisa berkata apa-apa dan hanya menitikkan air mata. Along nangis!